Hai guys, kembali lagi bersama gue Alvin Setiawan dan kita kembali bermain Arena of Valor dalam kesempatan kali ini guys. Gue masih bingung sih mau pakai apa sih. Gue kan kayak gitu kalau recording tuh nggak tau mau main apa gitu loh. Bisa kayak begitu, seringnya sih begitu. Kita udah punya archer, udah punya mage, udah punya warrior di sini. Ini Zephyr kan ya, bukan Zanis ya. Zanis apa Zephyr sih? Ya ini Zephyr, Zanis itu yang si yang lebih tampan dan berani. Gue bingung. Sebenarnya gue lagi pengen, gue tertarik pakai si Alice guys karena gue suka sama dia kalau pakai item Frozen, Frosty's Revenge ya guys. Karena itu nge-slow musuhnya sama nge-silent saat bersamaan dan itu nggak nanggung-nanggung, itu luar biasa banget. Dan untuk war, kalau misalkan digunakan di timing yang tepat, dia bisa gila banget. Di sini, menggunakan talent flicker biar bisa kabur tentunya dari lawan seperti biasanya. Malok ini hero yang interesting juga guys. Nah, Frosty's Revenge, resepnya ada apa aja? Gauntlet, sama Enchanted. Itu Malok tuh ingat gua, dia nggak ada magic damage ya. Jadi mungkin gua bisa fokus ke ininya dulu guys. Tapi nggak punya duit. Pantas saja nggak keluar suggestion. Nah, si Maloknya berusaha untuk nge-push lane kita biar dia bisa ambil burung gua. Ya. Jangan ambil burung gua, Pak. Ayo dong, Pak. Dapat lah sini. Nah, ini dapat nggak? Ini dapat. Oh, nggak dapat, sayang banget. Oh, ini juga nggak dapat. Oh, ya, nggak dapat, sayang. Gue bakal ngerein skill 2 aja untuk meningkatkan jumlah shield yang bisa diberikan kepada teman kita nanti. Dan si Malok masih berusaha mengambil burung kita. Enggak sih, itu bukan burung siapa-siapa sih sebenarnya. Oke. Okay. Akhirnya yang ngambil si Violet yang musuh, guys, ya. Ada crash sama... Oh, kenapa gue tiba-tiba di gang begini? Musuhnya tiba-tiba tigaan, anjay. Mana gue tadi lagi ngeliat ke arah mana, tiba-tiba udah ada si Vera aja. Oh my god, darah gue bocor banget. Cara diam-diam dan tanpa permisi. Nah. Oke. Okay. I think lebih baik kita regen dulu di sini, guys. Enggak, di darah gue juga lumayan kok. Lebih dari setengah masih ngapain balik. So, kalau abis balik, ntar darah gue balik segini lagi dicolek bentar sama Violet yang lawan, guys. Gue harus kejar level 4 dulu biar punya ulti, guys. Oke. Okay. Gue nebeng ya. Gue butuh XP, guys. Nah, ulti udah jadi nih. Udah masuk ulti gue. Zephyr-nya jadi nggak, by the way? Zephyr-nya bikin item jungling-nya yang ini, yang defense. Which is good. Nah. Tapi gue nggak berani war di nggak berani pakai ulti sekarang sih, kayak ngerasa kurang worth it aja. Tapi Malok itu enak banget ya guys ya buat membersihin lane, ya nggak sih? Oke. Okay. Okay, kita silence si Viranya, geng. Nice. Itu baru support ya guys. Oke, okay, ada Malok. Aku takut. Aku takut abang. Tapi kalian nggak bisa war tanpa saya. Saya support kalian. Oke. Nice. Violet yang dapat kill lagi. Yang penting Violetnya cepat jadi abang. Violetnya musuh. Nyebelin juga sih damage-nya, by the way. Ya. Yeah. Udah muncul nih Regen-nya. Oh my god, Violetnya mau kesini ya. Gue mencium bau-bau si Violetnya lawan sedang mencuri Abyssal Dragon. Oh my god. Ya kalau gue maju sendiri, gue mati sama Violet sih guys. Kalian tau kan Violet itu sakit jiwa. Oke, dia di atas. Crash, hati-hati kamu. Hanya karena kamu alot, tidak berarti kamu bisa selamat sama Violet. Oke, mereka mau ambil burung gue lagi nih. Udah diambil bahkan.
Eh, hey, monyet. Ya, burung gua diambil lagi. Aduh, stres nih. Lubu di bawah dapat tawar nggak sih? Belum ya? Nah, ayo, bubarin. Bubarin, ini juga, mari kita bubarin. Nah, Frosty Revenge gua udah jadi kan? Habis ini kita jadiin sepatu dulu, guys. Gilded Griff gua mana? Nice, di sini. Ayo, ke mid yuk. Mari kita berusaha, guys. Oke, maloknya lumayan merdeka ya sepertinya di sini. Mau ngapain gua? Skill 1. Nice. Boom. Hai. That's cool. Nah. Tim kita lumayan jadi guys di sini. Mantap. Masih dapat beberapa lasit loh gua, lumayan banget. Nice guys. Good job. Oh, bakal geng ke atas ya. Skor 5-2 sementara guys, gua baru 2 assist untuk tim kita. Masih kurang sih, kurang banget sebenarnya. Nah, masuk kena slow-nya. Kalian lihat guys, berapa lama si Malok di dalam sana? Nggak bisa lari sebenarnya, cuma kita kurang damage aja masih. Kurang damage aja sih kalau gue bilang. Kalau damage-nya cukup sih enak banget. Oke, ini mamam tuh. Mamam kan? Gue bilang apa kan? Cuman, ya kurang guys. Tetap kurang. Jadi kayak gue ngerasa, gimana kalau gue jadi support yang bisa memberikan sedikit damage? Yaitu dengan membuat agoni. Karena ultinya kan durasi tuh guys. Gue bisa memberikan lebih banyak damage gitu loh, persentase ke mon, ke momon, ke hero-hero lawannya yang alot-alot itu. Oke. La 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 la. Malo. Shield, ayo pulang 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 pulang, abang tolong, apa, abang tahu kamu hilaf, abang ngerti kok, abang juga pernah hilaf, ya, gue pakai shield, nice kan, kena ulti gue guys, musuhnya jadi susah kabur, mantap jiwo, okay, so, what is next now? Gue bakal regen dulu aja guys, bisa mungkin bantu tim kita, of course masih. Berith Agony harus kita jadiin. Shieldnya berapa nih? 280 damage, kecil sih, tapi rela bagi-bagi. Nah, ini. Woi, modar nggak kalian? Ayo bisin dong, ayo crash. Tower kita hancur nih. Sebenernya gue bingung sih mau bikin apa sih. Oke, gue bakal bikin Asterion's Buckler dulu untuk meningkatkan defense dan offense teman-teman kita. Dan Violet-nya lawan udah level max dan duit 8.400. Orang gila. Gila orang. Ini kontrolnya susah banget sih. Nah. Sini guys. Ayo dong. Sini dong. Nice. Okay. Mati dong, Vera.
Gila guys, musuhnya udah mulai mencapai tower terakhir kita. Ini berbahaya sepertinya untuk kita semua. Oke, gue bakal pakai ulti gue biar dia mati si Rush-nya di sini guys. Maaf banget. Bukannya gue nggak mau pakai ulti gue untuk hal yang lebih berguna, tapi ya dengan matinya satu hero lawan, semoga kita bisa memenangkan pertarungan ini sekarang. Ya, yeah, nice. Ayo dong, Warcry ini. Nah, kena stun dia guys. Skill 1 gua masuk terakhirnya. Mati dulu. Pengorbanan terbesar seorang domba. Elise sang domba, guys. Be careful ya, Lubu ya. Nah. Malop, gagal. Yes, please. Oh my god. Valor kita udah mati. Nah, Lubu kita jadi nih. Nah, atas. Gua nah. Suka-suka Lupin. Nah aja terus. Gua bikin The Aegis dulu, guys. Biar nambah alot dan juga mengurangi kemampuan menyerang lawan. Ya, kita nggak bisa membiarkan mereka menyerang dengan seenak jidat dan seenak hati. Jadi ya, jidat plus hati. Kalian lihat bocor banget? Enggak sih. Tapi punya Berith Agony itu lumayan. Mengurangi 4% target current HP ya guys ya. Magic damage sih. Lalu kayak selama berapa detik sih totalnya? Lumayan lama loh yang penting. Dia ada field bullet-nya itu. Dia kayak gue ngerasa... ya... 4% kan dapat mayan juga ya. Sekalian anyway, musuh nggak kita kasih kemana-mana anyway. Nah. Oke, okay, please. Do what you have to do. Nice one. Guys, I need your help, guys. Okay, you cannot run anywhere. You're not supposed to run anywhere, please. Guys, I have no mana. Please. I have no mana, guys. Jangan paksa gua, guys. Oke. Okay. Gua bukan yang gak mau bantu ya, mana gua habis banget gila. Tapi teman-teman gua masih cukup sehat ya, si Zephyrnya sehat banget. Ampun. Kece banget sumpah Zephyrnya ganteng dia, guys. Ganteng maksimal anjir. Nah, mamam tuh, makan tuh silence. Mamam tuh silence gua. Oh my god, please. Run, guys. We better run. Run. Watashi wa kimono kimochi. Oh, okay. Nah, nggak bisa lari dia, udah. Ya nggak sih? Kena stun nggak sih? Woi, oh my god, come on, you guys. Gila. Ini pertarungan lumayan panjang nih jadinya nih. Padahal gue mengharapkan pertarungan cukup singkat ya. Udah 20 menit guys pertarungan ya.
nasib support ya kayak begini guys. Ya nunggu. Nunggu. By the way, tim kita nggak ada yang magic kan? Gua nggak perlu bikin soaring aura sebenarnya. Gua bikin ancestral glory aja di sini. Nah dapat nih. Violetnya, wah kabur dia dari lingkaran setannya si Alice. Gak bisa nih. Okay, please guys. Okay nih, ulti lagi nih masuk nih. Gua mau bunuh Arthur gila. Gila juga gua ya. Boleh juga gua ya. Nah, sisa gua sama Zephyr. Okay. Guys. Gak beruntung ya guys, seorang support ya kayak begitu. Aku cuma bisa memberikan yang terbaik. Dengan support sebisa mungkin. But ya, masih kalah. Violetnya musuh lebih jadi daripada Violetnya kita. Dia juga punya maloknya agresif juga dari tadi nge-gank kita. Untungnya gue cuma mati sekali sih. Ya, Jadi support pun MVP. Jadi udah gak apa-apa guys, berikan semangat kepada teman-teman kita. Biar pada terus semangat main. Kekalahan sekarang adalah kemenangan besok. Ya, semoga iya sih. Itu hiburan untuk diri sendiri aja. Jadi ya guys, mungkin itu aja dari gue hari ini. Semoga kalian suka, jangan lupa like, comment, subscribe. See you again in the next video. Don't forget to stay curious. Dan gue Alvin Setiawan. And guys, bye-bye.